untuk bagian yang tidak cat. Setelah selesai guys, kemudian kita masking tape bagian pinggir-pinggirnya saja supaya saat pengecatan nanti tidak cabar kemana-mana. Kemudian siap kita cat dengan warna biru muda. Guys, setelah kering bagian luarnya, masking tape bagian luar itu bisa kita lepas guys. Oke guys, jika cat biru muda ini sudah kering, berikutnya adalah biru muda ini kita tutup dengan masking tape semuanya. Kemudian selanjutnya adalah masking tape bagian warna hitamnya di pinggir-pinggir warna biru.
garis hitam di pinggir-pinggir dari garis biru yang sudah dibuat kemarin, guys. Sama caranya, kita tempel masking tape yang sudah dipotong lebih kecil,